Oke, halo dong sanaku berataan dimanapun buan pian berada. Selamat datang di Kahpi Official. Yes, kawannya kita bertamuan pulang. Jadi kawannya beberapa hari ini ada yang viral gitu. Nah, mungkin bubuan ikan tahu kalau sudah leh. Nah, jadi temanya tuh adalah kalambu kada basah. Nah, jadi aku membuka-buka Facebook kan sekalinya ada video itu tuh. Nah, makanya aku hendak mengajak bubuan ikan untuk sama-sama kita menonton. Ya kalau leh. Makanya kita langsung aja kawan Nena. Nah, jadi mungkin Bu Bonikam nih bingung, Bang, kenapa gerang, Bang? Jadi kayak ini nah kawan. Kan ada kebanjiran di Berabai itu kan, what the fuck, bener tuh banyunya dalam bener. Ih, sampai bubungan. Nah, jadi rumah Sidin nih habis saya juga nih anu naik banyu. Tapi kawan naik menurut informasi kan kalambu Sidin nih kada basah, sedikit pun kada basah. Nah, makanya kita nonton videonya nih, kan ada di sini Sidin mengungkayakan kelambunya tuh. Habis kah? Dang lu nah, mau malik itu rokok lah, kabar. Kali melihat mendengar kabar anu pang nih, pian jadi lindung ya kan, jadi sini aja. Kan tahu saya dikit dari mendengar kabar, jangan-jangan semalam pian mah. Kita mau lalu. Jadi mah, jadi melihat postingan ulun bang di Instagram.
bener-bener awal betetak pasan aja kami yang ikut Alhamdulillah, han rame sudah, ya. Apa tahu orang kabarnya jar. Nah, jadi aturannya banyak. Kalau mau tuh kita sini, putna aturannya. Tapi ini nih, ya. Hanyar di anu kan ada? Ini tuh salawasan tuh malah mau lampu silau. Nah, begarat jangan kada lu cel. Jadi bang, imbah pian tahu kabar nanti kayak apa tak kajit kah? Teng, asal tetangi saya melihat. Melihat gambar. Alhamdulillah, jeleh. Masalah sabua kan di situ. Parah di bawahnya teh nang kayak mati kalau digurungi hulu leh. Yang penting atasnya hulu kawa. Anu, Mbah melihat ini teh Bang Pian dasar bujur jua leh nang kayak ini ya, keadaannya. Banyak sangat tahu kan. Kan ulun haju kajut melihat cilah. Jadi cilah banyak mah betakun siapa gerang sebujurnya aja. Ulun sama teh aja ulun nangaran merasa nang kayak keluarga bujur udah dasar. Jadi Aci Imurnis sebujurnya nang baingunakan ulun men leh. Ya kita lanjut aja lah ke video selanjutnya. Nah sampai kakak puas sudah bernyale. Ya kakak banjir baru si Mida banjir anu mata pura sudah ke Jakarta kan bertahan lagi. Oh main cel sabar cel. Oke, okay. Selanjutnya pulang. Ini terakhir kayaknya lah. Siang. Siangnya, Adi jenguk lo. Kayak pengen baik. Aduh, gini, ayo menyimpur kayak apa? Pak? Dia, kalau kok gue diem sebulan di sini? Ayo kak. Naik lo, dilihatin dulu rumah. Oh naik. Aduh. Anak betakun, ya pihaknya sebujurannya siapa gerah? Ii sama enak kan? Sama aja ya, orang sama kayak orang aja juga. Lo, nah ini inget kan anak melindungi Tian. Karen apa? Waran pian siapa jar? Waran pian. Aci Imoy. Karen sini Aci Imur, biasa dipanggil Aci Imur. Berapa jam 2 lo kok? Jam 2. Kan gurungan masih. Oh iya kawan lah, sampai sini aja dulu. Silakan ikan nonton seorang kira videonya kalau hendak lebih jelasnya kayak itu nah. Aku tuh tahu postingan ini dari grup forum YouTuber Banua. Nah, aku tuh kan tergabung di situ ada kumpulan han bubuhan YouTubernya han. Jadi buannya rame tuh berdiskusi itu. Ada yang mandakan A, ada yang mandakan B. Tapi kalau aku pribadi lah, apa yuk? Hal ini nih di luar nalar bang, kelambu tuh kada basah kayak itu nah, aku kada kawa menapa ngaranya tuh menyambet apa-apa tentang hal ini, tapi nang jelas pendapatku tentang hal ini tuh hanya Tuhan yang tahu, itu aja lagi, ya lo, karena aku kada ada di tempat bang, kada tahu aku kada kawa mengira-ngira itu tuh kayak apa namanya. Situasinya kayak apa di situ kan? Nah makanya segala sesuatunya tuh Tuhan yang maha tahu sudah. Terserah aja bubuanmu anak pendapat apa kalah. Komen aja di bawah kita berdiskusi sambil nah. Pokoknya itulah tadi berita dari Kahpi Official di sini membahas tentang sesuatu yang viral yang ada di Banua. Yang jelas kawannya kita berharap mudahan kada lagi terulang banjir nang kayak ini nih. Yang kalau berharap berdoa dan berusaha juga. Jangan lagi banjir nang kayak ini nah. Jadi tolong kita jaga alam kita bersama ya kalau leh. Han itu aja kawan lah. Terima kasih gesan bubur kamu sudah nonton. Ambil nang baiknya aja, buang yang buruknya lah dari KFP Official ini. Dari channelku ini. Mungkin ada yang buruknya kan banyak yang buruknya. Yang baiknya jadi ambil. Oke lah, sampai jumpa.